Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Oke, jadi kesempatan kali ini kita masih membahas seputar game dari FIFA Mobile. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah cara mengatasi game dari FIFA Mobile yang mungkin akunnya tertimpa oleh Google Play, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin akunnya double ya, jadi jika teman-teman menggunakan dua akun, yakni akun Facebook maupun akun Google, ya ketika sudah tertimpa untuk akunnya, kita bisa menghapus salah satunya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja ya untuk cara menghapus akun FIFA Mobile di Facebook, sudah saya bahas juga. Nah, kali ini kita akan bahas ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin akunnya double ataupun tertimpa untuk di Google Play, nah caranya bisa kita hapus. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja di bagian pengaturan dari HP teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita masuk ke dalam pengaturan. Kemudian ya, jika teman-teman pernah masuk menggunakan akun Google, silakan teman-teman bisa cari saja menu akun Google seperti ini. Kemudian setelah seperti ini ya teman-teman, ini sudah masuk di akun Google kita. Kemudian kita klik di bagian pengaturan akun. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal geser saja. Nah, di sini kita pilih saja di bagian data dan privasi teman-teman ya. Kemudian setelah seperti ini teman-teman bisa masuk di bagian ini, teman-teman bisa cek di bagian sini ya. Jadi aplikasi ini teman-teman tinggal klik saja di bagian sini. Oke, setelah kita klik, nah di sini akan muncul ya untuk aplikasi-aplikasi yang kita login di menggunakan akun ini. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih saja misalkan FIFA Mobile ya. Nah, jadi teman-teman ketika masuk menggunakan akun Google di FIFA Mobile, nah maka akan muncul nanti untuk akun dari FIFA Mobile-nya ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ini FIFA Mobile, tinggal kita klik seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian hapus akses seperti ini ya. Oke, agar untuk akun kita juga tidak double ketika kita bermain game dari FIFA Mobile, teman-teman ya. Oke, cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi akun dari FIFA Mobile yang mungkin tertimpa di Google Play. Nah, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.